Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini saya mau bikin lontong ya. Ini berasnya tidak ada 1 liter ya, 1 liter juga kurang. Kita bikinnya. Oke, kita cuci berasnya ya. Saya tambahkan air kurang lebih 1 liter ya. Garam 1 sendok makan. Dan juga sedikit micin ya. Tambahkan juga daun salam serai. Kita aduk ya. Dan koreksi rasa asin enggaknya. Lalu kita tunggu sampai mendidih dan sampai airnya kering menyusut gitu. Jika sudah mendidih seperti ini jangan ditinggal dan terus kita aduk ya sampai menyusut airnya. Oke, ini udah menyusut, kita matikan api kompornya ya. Dan ini saya akan tutup dulu sebentar ya, supaya lebih tanak gitu. Setelah tanak, kita buka tutupnya dan saya mau tambahkan minyak goreng ya. Minyak goreng kira-kira 3 sendok makan. Lalu kita ini aduk-aduk dan kita tumbuk ya si aronan ini, teman-teman. Oke, ini setelah agak halus ya, kita mau bungkus teman-teman lontongnya ya. Besar kecil menyesuaikan dengan selera kita. Kita seperti ini dulu ya. Kita isi isiannya pakai tempe ya teman-teman, tempe yang ditumis gitu. Kita ratakan, kita umpetin tempenya di dalam. Kita tekuk ujungnya lalu lipat ke dalam gitu ya. Lakukan kedua sisinya seperti itu. Seperti ini hasilnya kurang lebih ya. Jika sudah kita langsung taruh aja di atas dandang biar nggak banyak kerjaan ya. Lakukan sampai selesai. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Kita sekarang mau kukus lontongnya ya. Oke, kita kukus selama 30 menit atau sampai matang ya teman-teman. Nah ini udah matang lontongnya ya teman-teman. Kita pindahkan. Masih agak panas.
Udah jadi lontongnya ya teman-teman. Ini lontongnya jadi banyak ya, sekitar dapat 30 ya teman-teman. Ini masih panas. Dan ini temennya, bestinya, gorengan ya. Ini tahu isi, isinya toge dan kol ya teman-teman. Masih hangat semuanya nih.